إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyar muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tidak terasa Ramadan yang penuh berkah telah meninggalkan kita semuanya. Ia pergi dengan segala catatan amal kita, naik ke langit keharibaannya sebagaimana firman-Nya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan adapun amal yang soleh dinaikkannya. Al-Fatir ayat yang ke-10. Alangkah berbahagianya apabila kita dicatat sebagai hamba Allah yang bagus amalnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kiranya mereka, kita semuanya bergembira pada hari yang berbahagia ini, khususnya mereka yang telah berhasil meraih keutamaan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yunus 58. Alangkah irinya kita dengan mereka yang berhasil menggapai kemenangan diri, menundukkan nafsu angkara murka, dan kemudian tenggelam dalam ketaatan tulus suci selama bulan Ramadan. Sungguh ampunan telah menunggu mereka. Sebaliknya jemaah sekalian, bagi mereka yang lalai dan terninabobokkan dengan nafsu syahwatnya, bergelimang dalam dosa dan menghabiskan waktu Ramadannya untuk bermaksiat, maka pasti dan pasti kelak mereka akan menyesal sejadi-jadinya. Penyesalan yang tidak guna, sebagaimana firman-Nya, "Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima." Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka dahulu, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. An-Nisa 73. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kini marilah kita renungkan bersama, kita bayangkan bersama, siapakah mereka yang berhasil meraih kemenangan sejati hari ini? Adakah mereka adalah hamba Allah yang berleha-leha, bersantai-santai, mengikuti angin bertiup? Adakah mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup semau gue, seenak perut sendiri? Adakah mereka adalah orang-orang yang hidup beragama sekedarnya, sepantasnya, sepatutnya pergaulan, sebatas mengikuti adat kebiasaan dan gaya hidup? Mari kita bayangkan bersama. Mereka yang meraih kemenangan itu ternyata adalah mereka yang persiapkan diri sejak dini dengan sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya Ramadan penuh berkah. Mereka persiapkan segala sesuatunya, pekerjaannya, waktunya, kesibukannya, finansialnya, mentalnya, kesehatannya, keluarganya, dan lingkungannya. Mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang persiapkan diri dengan bekerja 11 bulan penuh sebelum Ramadan agar bisa libur sebulan penuh di bulan Ramadan semata-mata dikhususkan untuk ibadah kepadanya. Kemudian ia gunakan waktu selama Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan saum, dengan tarawih, menghidupkan malam-malamnya dengan tilawatil Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan sedekah, dengan i'tikaf, dan seluruh rangkaian ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asra muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, apakah karena mereka merasa ringan dalam menjalankannya? Tentu tidak. Mereka menyadari itu bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana, tetapi mereka memilih jalan itu, jalan perjuangan, jalan pengorbanan, jalan mujahadah, jalan memaksa diri agar tunduk pada ilahi Rabbi. Kenapa mereka mau melakukan itu semuanya? Kenapa mereka mau bercapek-capek, saudara? Karena mereka tahu, mereka sadar, bahkan mereka yakin bahwa di balik segala jerih payah dan perjuangan itu ada ampunan dan keridhaannya. Ada surga seluas langit dan bumi, ada firdaus, ada kebahagiaan hakiki yang akan direguknya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka bagi mereka yang menempuh jalan perjuangan itu, apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangan itu hakikatnya sangat tidak sebanding dengan balasan dan ganjaran yang Allah persiapkan untuk mereka. Itulah jalan perjuangan, jalan takwa. Maka mereka tidak mau berlama-lama, tidak mau bersantai-santai, tidak mau menunda-nunda amal ibadahnya karena ajal yang terus menguntitnya. Mereka bergegas cancut tali wondo, dibuanglah segala kemalasan dan berleha-leha, persis seperti apa yang Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita perluas renungan kita. Adakah menjalani hidup penuh perjuangan, menjadi pejuang itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang khusus saja,
hanya pemimpin saja, hanya ulama saja, hanya pahlawan saja, dan kemudian selainnya hanya duduk berpangku tangan, hanya menonton dan berkomentar. Adakah demikian halnya? Adakah menjadi pejuang itu hanyalah pilihan jalan hidup ataukah jalan satu-satunya? Mari renungkan, saudara-saudara. Saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian, masih ingatkah kita bagaimana proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma? Ada 200 jutaan sel sperma yang saling berlomba untuk bisa membuahi sel telur. Dan dari 200-an juta itu, hanya satu yang berhasil, sehingga menjadilah cabang bayi yang akhirnya lahir ke dunia. Dan di antara itu adalah kita-kita ini, saudara-saudara. Ya, kita adalah produk perjuangan luar biasa. Satu sel sperma yang mengalahkan 200 juta sel sperma yang lainnya. Kita lahir karena proses perjuangan yang amat dahsyat. Sampai pun ibu kita, sejak mengandung sampai dengan lahirnya kita, penuh dengan perjuangan dan keletihan yang luar biasa. Bahkan saat melahirkan, nyawa ibu kita adalah taruhannya, saudara. Saking tak tergantikan dan tiada tara perjuangan seorang ibu, sampai Rasulullah SAW pun menjanjikan mati syahid bagi ibu yang wafat karena proses melahirkan. Sebagaimana sabdanya, wal mar'ah tamutu bi jam'in syahidun, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Rawahu Abu Dawud nomor 3111 sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, setelah kita dewasa, akil balik, mumayyiz, apakah perjuangan itu terhenti? Apakah kita tidak berjuang lagi? Tanyakanlah orang-orang di sekitar saudara yang sekarang ini disebut sebagai orang yang sukses dalam bidang apapun. Apakah mereka mencapainya dengan semaunya, dengan bersantai-santai? Tentu tidak. Bahkan mereka berjuang sekeras-kerasnya, seolah tiada kenal lelah. Maka kesuksesan pun menunggu mereka. Kalau kemudian kesuksesan itu menjadi ukuran, dan itu adalah menjadi dambaan setiap orang tanpa kecuali, masihkah kita mengatakan bahwa perjuangan itu hanyalah merupakan pilihan? Maka renungkan baik-baik, saudara-saudara. Marilah kita sadari bersama bahwa siapapun yang ingin sukses, yang ingin bahagia, yang ingin sejahtera, yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu adalah kita semuanya, jalannya hanya satu, yaitu jalan perjuangan. Ya, setiap muslim dengan demikian adalah seorang pejuang. Semuanya tanpa kecuali. Kecuali bagi yang ingin menderita, ingin merugi, ingin bangkrut, ingin hidup hina dina, ingin hidup menjadi sampah dan penyakit masyarakat, ingin menjadi budaknya hawa nafsu dan setan, maka jalan perjuangan memang tidak dibutuhkan oleh mereka. Maka di hari yang fitri ini, di hari kemenangan ini, berjanjilah saudara kepada diri saudara sendiri, berjanjilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara akan menghabiskan waktu saudara dengan berjuang. Berjuang sekeras-kerasnya dan sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wajahidu fillahi haqqo jihadi." Dan berjihadlah kalian kepada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Hajj 78. Saya juga ingin ingatkan bahwa perjuangan itu bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi perjuangan kita
itu kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, kemanfaat dan perjuangan kita itu kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya, buang jauh-jauh seolah agama ini memaksa diri kita, mengekang diri kita. Karena sesungguhnya semua perintah agama, semua yang datang dari Allah adalah demi kebaikan kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Al-Ankabut ayat yang ke-6. Ya, kita diminta untuk berjuang karena Allah ingin agar kita mendapatkan yang terbaik sebagaimana yang Allah janjikan. Adapun dialah Allah yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada makhluknya sedikit pun. Dialah Allah yang maha terpuji, yang tidak membutuhkan pujian dari segenap makhluknya. Tetapi kita ini saudara, kitalah yang membutuhkan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, "Ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha terpuji. Fatir ayat 15. Inilah hakikat besar yang hendaknya kita sadari, ya mas kalian. Kitalah yang membutuhkan Allah. Kitalah yang membutuhkan bimbingan dan petunjuknya. Kita membutuhkan ketaatan. Kita membutuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, hendaknya kita selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup ini, karena begitu banyak aral melintang, godaan dan rayuan untuk berpaling dari jalan perjuangan itu. Di samping memang umumnya manusia tidak menyukai jalan menuju surganya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, oleh nafsu. Adapun neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat-syahwatnya. Rawi Muslim nomor 5049. Maka ketika kemalasan dan keengganan untuk berjuang menyerang kita, jemaah sekalian, ingatlah hadis tersebut. Buang kemalasan, kembalilah ke jalan perjuangan. Sungguh jalan perjuangan itu terjar beliku, penuh onak dan duri, tetapi yakinlah saudara bahwa hanya itu jalannya harus kita tempuh, khususnya bagi mereka yang mendamba kebahagiaan dan kemenangan sejati. Jadikanlah Ramadan yang baru saja berlalu sebagai momentum terbaik untuk melakukan perubahan hidup, menempuh jalannya orang berjuang. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu perubahan. Di tangan saudara sendirilah perubahan itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sempurna kiranya perjuangan tanpa doa. Doa yang tulus menghibah bersimpuh di hadapannya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikan takwa kepada jiwa-jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pencipta dan pelindungnya. Ya Allah, perbaiki hubungan antar kami. Rukunkan antar hati kami. Tunjuki kami jalan keselamatan. Selamatkan kami dari kegelapan kepada terang. Ya Allah, jadikan kumpulan kami orang muda yang menghormati orang tua, dan kumpulan orang tua yang menyayangi orang muda. Jangan engkau tanamkan di hati kami, ya Allah, kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan kedengkian. Ya Allah, wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai yang menyambung segala yang patah, wahai yang menemani semua yang tersendiri, wahai pengaman segala yang takut, wahai penguat segala yang lemah, mudah bagimu memudahkan segala yang susah. Wahai yang tidak memerlukan penjelasan dan penafsiran, hajat kami kepadamu amatlah banyak. Engkau Maha tahu dan melihatnya. Ya Allah, kami takut kepadamu. Selamatkan kami dari semua yang tidak takut kepadamu. Jaga kami dengan matamu yang tidak pernah tidur. Lindungi kami dengan perlindunganmu yang tak tertembus. Kasih kami dengan kudrat kuasamu atas kami, ya Allah. Jangan binasakan kami, karena engkaulah harapan kami. Musuh-musuh kami dan semua yang ingin mencelakai kami tak akan sampai kepada kami langsung ataupun dengan perantara. Tiada kemampuan pada mereka untuk menyampaikan bencana kepada kami. Allah sebaik-baik memelihara, dan Ia paling kasih dari segala kasih. Ya Allah, kami hamba-hambamu, anak-anak hambamu, ubun-ubun kami dalam genggaman tanganmu. Berlaku pasti atas kami hukum, adil pasti atas kami keputusanmu. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan semua nama yang jadi milikmu, yang dengan nama itu engkau namai dirimu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu, atau engkau simpan dalam rahasia Maha Tahu-Mu akan segala yang gaib. Kami memohonmu agar engkau menjadikan Al-Quran yang agung sebagai musim bunga hati kami, cahaya hati kami, pelipur sedih dan duka kami, pencerah mata kami. Ya Allah, yang mendengar rintian hamba lemah teraniaya, yang menyambut si pendosa apabila kembali dengan tobatnya, yang mengijabah hamba dalam bahaya dan melenyapkan perhara. Ya Allah, begitu pekat gelap angkuhan, kerakusan dan dosa, begitu dahsyat badai kezaliman dan kebencian menenggelamkan dunia, pengap kehidupan ini oleh kesombongan sedurhaka yang membuatmu murka, sementara kami lemah dan hina, berdosa dan tak berdaya. Ya Allah, jangan kiranya engkau cegahkan kami dari kebaikan yang ada padamu karena kejahatan pada diri kami. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal usaha kami sendiri. Ya Allah, jadikan kami kebanggaan hamba dan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Berikan kami pemimpin berhati lembut bagi Nabi yang menangis dalam sujud malamnya, tak henti menyebut kami, ummati, ummati, umatku, umatku. Pemimpin bagi para khalifah yang rela mengorbankan semua kekayaan dan demi perjuangan, yang rela berlapar-lapar agar rakyatnya sejahtera,
yang lebih takut bahaya maksiat daripada lenyapnya pangkat dan kekayaan. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, engkau kirimkan kepada kami dai penyeru iman. Dari jauh mereka datang karena cinta mereka kepada dakwah. Berikan kami kesempatan dan kekuatan, keikhlasan dan kesabaran untuk menyambung risalah suci dan mulia ini kepada generasi berikut kami. Jangan jadikan kami pengkhianat yang memutuskan mata rantai kesinambungan ini dengan sikap malas dan enggan berjuang, kata kot rugi dunia dan dibenci manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.